Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Vidi. Dan kali ini kita akan memainkan game horror indie yang berjudul 99 Child Street atau 9 Child Street Demo. Nah, ini adalah game horror indie yang masih demo, teman-temannya. Tapi kalian bisa lihat, teman-teman, di hashtag di bawah itu, teman-temannya, ada namanya By Naba and Sim, teman-temannya. Nah, kalau kalian pecinta game horror ya, atau yang biasa nonton game horror indie, teman-temannya, terutama ya, ini buatan Naba ini adalah karya yang sangat bagus sekali, guys ya. Apa sih karya si Naba nih? Game-game apa saja, Bang PD? Wrong Floor, teman-teman. Siapa yang nggak tahu, dan youtuber-youtuber gede mana yang nggak mainin game dari Wrong Floor, teman-temannya. Kengeriannya, jump scare-nya, hantunya, teman-teman, dan gelapnya ruangan dan suasana yang sangat menyeramkan, teman-temannya, membawa kita terbawa seolah-olah kita memang berada di dalam game tersebut, teman-temannya. Dan satu lagi gamenya yang di 2021 ini, teman-teman, yang masih dimainkan sama orang-orang youtuber gede, teman-teman, termasuk Bang Windah waktu itu, teman-temannya, kisaran berapa hari lah, teman-temannya, dari hari ini, teman-temannya, dia memainkan game dari Naba ini, teman-temannya, itu apa? From the Darkness, teman-temannya. Jadi Bang Winda itu mainin gamenya si Naba ini, teman-teman, di channelnya RRQ kalau nggak salah, teman-temannya, itu ya benar ya, RRQ ya, apa tau bacanya itu RRQ, teman-temannya. Aku nggak tahu, teman-temannya. Ya, jadi ini adalah game yang ketiganya mungkin ya dari si Naba, teman-temannya, dan ini tuh masih demo, teman-temannya, dan banyak banget review yang bagus tentang game ini, dan banyak sekali orang yang menunggu game ini sampai full release, teman-temannya. Hah, sebagai ya gamer horror favorit kalian ya, sebenarnya bukan favorit kalian, hanya saja saya mengaku-ngaku, teman-teman, kita akan mencoba game ini, teman-teman, ya. Dan saya minta maaf, teman-teman, apabila sudah hampir 2 minggu lebih ya, dan kemarin sempat satu video saya upload, teman-teman, dan ternyata di hari itu saya bilang saya bisa upload lagi dan bisa buat video lagi, teman-teman, ternyata ya hari setelah saya upload itu ternyata makin berat, guys ya. Jadi mau nggak mau saya harus tinggalkan dulu dunia peryoutuban dan pereditan dan juga perperan ya, perbuatan video lah, teman-temannya. Oke lah, langsung saja kita play the game ya. Yeah. I'm in the front of our story for the curious boy. It is sort of about to turn 9 years old. After his birthday, he began to notice strange things happening in the abandoned house across the street. One night when he saw the light in the window, he finally decided to go to this mysterious house. Dan itulah yang akan terjadi, teman-temannya. Jadi kita akan memainkan karakter sebagai Armin, dan si Armin ini adalah anak yang sangat penasaran, teman-temannya, sangat curious boy, teman-temannya. Jadi dia tuh lewat di depan rumah yang udah ketinggalan, bukan ketinggalan, apa, terbengkalai, teman-temannya. Dan dia melihat di rumah yang terbengkalai itu, teman-temannya, hidup sebuah lampu, teman-temannya, kelihatan dari jendelanya, teman-temannya. Dan dia memutuskan untuk masuk ke sana, teman-temannya. Ya, anak umur 9 tahun masuk ke rumah mengerikan angker, teman-temannya. Ini lagi horror, guys ya. Let's go, press A, teman-temannya. Saya sangat bersemangat sekali ini ya. Sudah lama saya tidak olahraga jantung, teman-temannya. Saya harap kalian juga bersiap-siap ya, dan olahraga untuk jantung kalian, teman-temannya. Seperti apa nih? Oke, sudah ada di game. Oke, sebentar guys, rapi-rapiin sedikit ya, karena tadi tuh sedikit terlalu bersemangat sepertinya ya. Baiklah. Ini ciri khas dia banget sih. Ini ciri khas game Naba banget ya. Kalau kita tuh jalan itu gerak-gerak ya, kayak orang sepoyongan ya. Kalau main GTA 5 tuh kebanyakan minum, teman-teman ya. Minum-minuman yang memabokkan ya. Jadi jalannya sepoyongan. Get into the house. Yes. Look at that, man. Rumah terbengkalai, lampunya hidup, teman-teman. Kalau gua lari ya, bukan malah masuk ya. Itu yang gua lakuin dulu pas bocil, teman-teman ya. Sebaiknya kalian membunuhlah ya, bunuhlah, hilangkanlah rasa penasaran kalian ya. Boleh ya, tapi kalau udah kayak gini, guys, ini bukan penasaran lagi, ini namanya bodoh ya. Oke. Oh, nggak bisa lewat dari sini, Pak. Lewat dari mana dong? Oke, ini kayak ada dinding gak kelihatan ya. Oke. Jangan-jangan, gelap banget, Pak. Gila, bahaya tuh. Oke, jangan-jangan ada yang nangkring di pohonnya. Lebih serem lagi tuh. Oke, di sini gak bisa. Terus,
Mana nih? Lewat dari sini kah? Oke, nggak bisa, guys. Lewat dari sini. Yes. Wow. Armin, kau membuat keputusan yang salah. Wow. Look at this, man. Ini kayak bukan rumah yang terbengkalai sih. Lebih tepatnya ini rumah yang lebih keurus, guys. Karena biasanya kalau rumah terbengkalai itu ya, biasanya berantakan ya kan. Tapi ini kayak lebih rapi, bersih gitu loh ya. Kayak ada yang tinggal di sini gitu. Eh, bentar dulu. Pintu tadi belum kita coba, Pak. Menyelonong aja dah. Oke, seperti biasa tidak bisa jalan utama. Tapi biasanya sih bisa sih. Wow. Gila, ini game nabak emang parah sih. Seremnya sih parah, guys. Oke. Tuh lihat, guys. Itu hidup ya, listriknya hidup, teman-teman. Ada yang hidupin kipas angin yang ada di langit-langit itu, teman-teman. Hello. Somebody home. Hello. Oke, lewat dari. Weh, bisa dibuka dong. Tutup, Pak. Bahaya. Bisa dibuka. Weh, astagfirullah. Sebentar, guys. Ini kayaknya HP gua. Di jump scare sama Shopee itu nggak enak, guys. Oke, kita matikan dulu notifikasinya. Ah, kerang Shopee. Oke, sebentar tadi gua dengar sesuatu. Ngik ngik katanya ngik ngik. Di sini tadi. Ngik 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 ngik. Wow, serem ah, balik ah, atut. Oke, kita cari coba jalan. Nah ini. Oh yes, baby. Now the door is open. Let's get in. Examine the room with the light on the second floor. Examine the room with the light second floor. What the heck? Kita bisa buka-buka nih. Nah, ini masuk ke rumah orang, nyelonong-nyelonong langsung obrak-abrik, guys. Wah, parah sih ini. Bisa dihidupin? Gak bisa, Pak. Ini kita bermain bersama sebagai bocil ya, jadi wajar ini pendek ya. Oke. Gak ada crosshair lagi. Yang titik tengah gitu loh, teman-teman. Wah, ini parah sih. Masuk nyelonong aja ke sini, guys. Oke. Aha. Wow. You can see the object of the objective on the menu escape. Mana tuh? Examine the room with the light on the second floor. Oke. The room with the light, ruangan yang ada cahayanya di lantai 2. Sebentar, guys. Mari kita coba cek-cek di ruangan-ruangan ini ya. Wah, ini sih menyeramkan, Atut. Oke, ini kayak aduh. Ini kayak deja vu ya, di game Visage. Ya, ada pintu yang kayak gini, guys. Bisa dibuka. Wih, suaranya. Alright. Something good. Gak ada sih. Alright. Oke. Nothing. Wait. Oh, ini second floor. Yang ada cahayanya. Wah, ini serem banget sih. Tapi ini rumahnya rapi loh ya. Rumahnya rapi, guys. Aduh, apa tuh? Aduh. Oh my god. Oh my god. Langsung merindings. Oke. Wah, ini sih. Ini yang gua rasain setelah lama gak main game horror, guys. Hello Jack, I'm a long time a fan of yours and I really love your work. I would like to get an exclusive doll. Please answer. Okay. 4/7/2014, teman. London, 9th Child Street. Okay. Novorossiyskaya Street. Okay. From Chelyabinsky. Right. Jadi bolanya berasal dari atas. Nice. Nice, man. Nice. Oke. Tengok-tengok dulu nggak apa-apa ya. Ya, yeah, kita eks. Jangan kayak gitulah.
aduh lampu, please lampu. Aduh lampu. Oke, sebentar. Jadi sebelum gua naik ke atas, gua mau cek dulu teman di bawah ya. Ada apa aja sih di bawah ya? Jadi kita ini lagi nge-vlog ya. Oke, ini ada ini lantai satunya. Ada ini, ada lantai ini, ada ini gitu, guys. Ini ada yang hidupin TV ternyata. Aduh, tombol di keyboard gua, guys. Sedikitnya ada yang mengganjal. Ini bisa dibuka? Tidak bisa dibuka, Pak. Oh, bisa. Menyeramkan game ini ya. Game apa emang the best? Oke. Sodako datang sini. Enggak. Matiin, enggak bisa matiin, teman-teman. Oke, enggak bisa. Yalah, kalau enggak bisa. Ini tembus ke ini tembus ke sini. Oh, ke dapur tadi, teman-teman. Oke lah. Baiklah. So, let's go get them. Mari ke atas. Ih, serem banget. Wah, merindings, very very merindings. Oke, ada ruangan. Sebentar, mari kita tengok. Tutup sendiri gak tuh? I was waiting for you. Jangan kayak gitu, Pak. What the heck? Leave the house? Oh my god. Siapa itu, teman-teman? Oh my god. Tiba-tiba leave the house gak tuh? Wah, ini sih bahaya sih. Mungkin dia nggak gerak sama sekali, teman-teman. Mungkin kita harus nyamperin dia kali ya. Kan apa gua bilang, guys? This is for you, Armin. What the heck? Coffin, guys. Oke, jadi kita pokoknya objektifnya itu leave the house ya. Jadi kita perlu kabur dari sini. Berarti kita lewat bawah tadi, teman-teman. OMG. What? Di block? What? Kapan? Aduh. Ini harus lewat mana lagi, Pak? Oh my god. Oh my god. OMG. Oke. Oh my god. Aduh, ini jendelanya udah diblok, teman-teman. Oh my god. Ini Panaway Max apa tuh? Oke, lebih kayak mata sih. Ini bisa dibuka, teman-teman. Alright, nih. Oke, nggak ada apa-apa. Waduh, bahaya sih ini. Oke, berarti sini nggak ada apa-apa, guys. So, let's go to the this way. To the room. Oh, apa nih? Oh, laundry room. Oke, laundry room. Bentar, di situ ada pintu. Aduh, serem banget lagi nih. Oh my god. Coba aku cek dulu di sini, teman-teman. Aku penasaran. Oh, dikunci, teman-teman. Dikunci, guys. Gua dengar sesuatu. OMG. Wow. Hello, tengkorak. Dan lihat ini, guys. I always knew that the children attract me. They carry a good in the room, then in the house, and in me. This is good. This has always been absent. Now in my house, 2015, guys. Okay, something good. Hey, mana sih? Ini susah nih. Gak ada ini ya, guys. Bintik ya, titik yang ada di tengah ya, titik kursor ya. Aduh. Apa tuh? Ada. Apa tuh? Ini apa nih? Terkunci. Oke. Itu juga sepertinya. Yap. Nothing good. So itu jalan ke bawah sih. Sebentar. Coba gue cek ke sini.
Oh, bukan sih. Ini kemana nih? Weh, suara apa? Oh my god, apa nih guys? Boneka. Wah, feeling gua agak bagus sih dengan boneka ini, teman-teman. Hello. Tutup lagi, guys. What is this? Apa ini, teman-teman? Hide. Waduh, kok ada hide-hide kan ini? Hah? Kenapa ada hide-hide? Wah. Oh gitu. Waduh, ini kepala anak asli kah? Hide. Waduh, ini waduh. Sembunyi-sembunyian ini. Aduh, guys. Aduh, gua enggak paling enggak mau lah main sembunyi-sembunyi kayak gini, guys. Oh my god. Oke, jadi tembusnya di sini ya. Alright. Okay, let's go. Kita turun ke bawah. Mana nih? Oh iya, ke sini, teman-teman. Wah, udah diblok. Diblockage. Terus leave the house. Ya, gimana caranya, Pak? Leave the house. Gak bisa, guys. Oh my god. So, jadi kita harus lewat mana nih? Lewat jalan depan kah? Waduh, ini nggak bagus. Ini benar. Wow. Bola. Oh my god, bola. Bola. Jangan bola. Bola. Oh my god. Bola. Guys. Bolanya gak berhenti, guys. Oh my god. Gua makin merinding ini, teman-teman. Leave the house. Yes. Ya, gua tahu leave the house. Cuman kemana? Leave kemana nih, Pak? Waduh. Hah? Find the source of the crying. Oh my god. Oh. Suara nangis. Aduh. Gua takut, teman-teman. Oh my god. Allah. Oh, ini kah? Bisa. Oh, ini ada note di bawah. Help us, the key is above the TP. The key itu kuncinya katanya ada di atas TV, guys. Oh my god, kenapa dia ada di sana, guys? Oh. Oh, mama, apa itu tadi? Ma, tolong, Ma. Apa itu tadi, guys? Wow. Ini memalukan, guys. Ini video memalukan ini, ya. Sebelumnya saya tidak pernah seperti ini, guys. Oh my god. Tadi ada apa tuh? Waduh. Kuncinya ada di atas TV. Oh, ini. I don't reach. I need a chair. Oh, butuh apa namanya? A chair, kursi. Astaga. Oke. Louis is left in the furnace and then the build and here's the slide. Okay, Steve is my new 9-year-old friend in a hall of the bullet swing. Okay, Andrew. Okay, blah blah blah. Kita butuh chair. Kalau nggak salah di dekat bola-bola tadi ada kursi ya. Halo, so. Oh my god, apa tuh? Nah. Suara apa, guys? Banyak banget suara ini. Oh my god. Kunci sih ya, ini nih bisa nih. Oke, okay. Yes, bisa, guys. Nah, ini kayaknya gua harus kecilin sedikit sih ini kayaknya gak bagus, guys. Oh my god, kenapa udah merah-merah ini, guys?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Yes. Dapat udah. Kembalikan lagi suaranya. Isi permisi. Permisi, hello. Woo, hello my friend. Permisi ya. Aku mau buka. Kok udah kayak gini? Hah? I'm going to die soon. It doesn't really make me sad. I want to do the last job. Connect the children so that they live peacefully. They live peacefully. Okay, jadi kita harus berhubungan, berkoneksi dengan para anak-anak itu, guys. Ya, caranya gimana, Pak? Oh, aku kira ini tadi itu bunga mawar ya. Oh, mungkin ini darah kali. Wow, menarik untuk diikuti, guys. Oke, ini video memalukan ini, guys. Sebelumnya nih, bagi kalian yang baru bergabung ya, ataupun baru nonton channel video ya, sebenarnya saya nggak sepenakut ini, guys. Saya ini pemeran ya, perkasa, guys. Oke. Oke, ngarak sini teman, ya ampun ke basement lagi kan? Oh my god, apa tuh? Oh my god. Aduh, kenapa nih flashlight? Come on. Ini apa nih, guys? Oh ya ampun. Mendobrak-dobrak pintu mayat, pintu mayat petinya ya. Oh my god. Ada kuburan di bawah rumah. Ini ngapain lagi, Pak? Hah? Oh my god. What we do, man? Astaga. Ya ini ngapain lagi nih? Krang, it was again a dream about the strange house. This strange house. Ya ampun, mimpi. Ternyata mimpi, guys. But soon Armin will go to it. Ya ampun, di depan rumahnya dia. Rumahnya si Armin, guys. Wah. Thanks for playing the demo. Yeah, sama-sama ya. Wah, gua agak kebayang sih ini tuh temennya. Demonya aja nih kayak gini, apalagi full versinya temennya. Tapi ya gua yakin banget sih dengan karyanya si Naba ini temennya. Cara dia buat game itu memang sedikit berbeda ya. Bukan sedikit berbeda, tapi sangat berbeda temennya. Kengeriannya dan juga atmosfernya tuh bener-bener kita tuh kayak masuk ke dalam game-nya tuh memang bener-bener ya kita dibuat takut gitu loh ya. Wah, ini menarik sekali, ini patut dimainkan ini nanti kalau udah full versinya namanya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu untuk di game Night Child Street teman-teman ya. Apabila kalian ingin mencoba game ini teman-teman, silahkan download linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Dan game ini tuh udah gratis teman-teman karena masih demo teman-teman ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di next video. Thank you yang udah yang tetap support dan tetap nonton teman-teman dan juga tetap nanyain saya untuk nonton lagi nanya video. Kita.